Kabar kalian? Baik. Hari ini bahagia kah? Ya, Bu. Coba Bu David pengen tahu sebahagia apa kalian ya. Coba kamu bilang tersenyum atau kamu apa? Los. Mulai. Oke. Terima kasih karena kalian sudah tepat waktu untuk kesini untuk mengikuti kegiatan literasi yang biasa kita laksanakan. Oke. Hari ini kita akan mengawali kegiatan literasi dengan kalian menuliskan satu atau mungkin pengalaman atau sesuatu yang kamu sukai yang ada di sekolah ini. Ingat, nanti mungkin ada satu orang, dua orang, tiga orang bisa lebih akan menceritakan apa yang dia sukai, apa yang kamu tulis itu. Paham? Ya, paham. Waktu kalian 10 menit. Mulai dari sekarang. Anak-anak hebat, sudah selesaikah? Sudah. Bagus. Oke. Seperti tadi janjinya Bu David, nanti akan ada yang maju menceritakan apa yang dia suka di SMP 1 Boyolali. Oke. Perdananya adalah Banyu. Ayo, maju Nyu. Nama saya Banyu. Saya dari kelas 8A. Ada banyak hal yang saya sukai di sekolah. Menjalani hari-hari di sekolah membuat saya tahu akan hal-hal baru. Sebelum bergabung dengan Pogja Greenhouse, saya tidak tertarik untuk masuk sekolah karena saya tidak memiliki banyak teman. Banyu! Iya, ada apa Pak? Banyu, apakah kamu mau masuk ke Pogja Greenhouse? Kalau boleh tahu ya Pak, di Greenhouse itu nanti ngapain aja ya Pak? Di Pogja Greenhouse nanti kegiatannya banyak sekali dan asik sekali kamu nanti bersama teman-teman. Satu, pembibitan, lalu perawatan dan menanam dari hasil yang kamu bibit dan kamu tanam. Apa saja, misalnya tumbuh-tumbuhan tentang toga, obat-obatan. Yang kedua mungkin tentang tanaman hias. Jadi nanti kamu akan membibit sampai merawat sampai menanam kembali supaya tumbuh itu dengan besar. Boleh deh Pak, saya ikut. Oke, baik. Nah gitu, mari. Kamu makin semangat ya sekolahnya. Ibu seneng deh liatnya. Iya dong Bu, karena di sekolah sekarang aku ikut Pogja Greenhouse. Di sana kita nanam tanaman yang unik-unik dan macam-macam loh Bu. Seru banget Bu pokoknya.
Nama saya Azra, saya dari kelas 8A. Program yang dibuat sekolah membuat saya menyadari akan banyak hal. Nggak cuma mengikuti instruksi dari bapak atau ibu guru saja. Dulu saya sering absen karena sakit. Entah kenapa, tubuh saya tuh rasanya tidak enak. Carolina, Rasya, Azra, Azra kemana? Apa ya dia? Kayaknya dia sakit deh, kita tengok apa ya? Zra, kamu kok di sini? Kamu kenapa? Sakit apa? Iya nih, aku lagi dapet. Perutku sakit banget, kepalaku juga pusing. Bisa aja kamu anemia, Zra, karena kekurangan zat besi pas lagi dapet. Kamu udah makan? Belum tuh. Kamu belum makan? Ya udah, kalau gitu kita beliin makanan di kantin ya buat kamu. Ya boleh sih kalau nggak ngerepotin. Enggak kok, santai aja. Kamu tunggu sini ya, kita beliin. Jangan lupa cuci tangan dong. Loh, tapi kan makannya pakai sendok. Emang masih perlu ya cuci tangan? Tetap perlu lah. Kan nanti makan kerupuknya tetap pakai tangan. Aku bawa buah loh dari rumah. Bentar ya. Aku taruh sini. Dah, kasih. Ya. Oh iya, Azra. Ini ada tablet tambah darah. Selain yang sering dibagikan di sekolah, kamu perlu minum tablet tambah darah ketika lagi dapat. Apalagi kamu sering rasa pusing kan? Makasih ya, kalian tim UKS udah bantuin aku. Sekarang aku jadi lebih tahu gimana cara ngerawat tubuh pas lagi dapet. Iya, sama-sama. Kegiatan di Bogja Greenhouse membuat saya menemukan banyak teman dan juga lebih dekat dengan lingkungan. Program-program di sekolah membuat saya menyadari bahwa di balik lingkungan yang asri, ada jiwa yang sehat. Di balik raga yang sehat, ada jiwa yang sehat. Di balik jiwa yang sehat, ada raga yang kuat. Dan di balik jiwa raga yang kuat, ada mimpi besar yang siap untuk digapai. Teruslah merawat diri dan lingkungan.